Teman-teman, tuh panjang banget ke belakang. Tuh. Kayak umbro apa ya? Umbro monster ya, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber, teman-teman pencinta audio sound system dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, kali ini saya akan mereview sebuah sound system spek minimalis teman-teman ya, spek minimalis pendatang baru, wajah baru. Minimalis hanya menggunakan 2 sub 18 dan 15 in teman-teman, digabung ya. Kita review dari powernya dulu teman-teman. Karena gimana ya? Ada yang menarik di powernya ini teman-teman. Ngeri sedap teman-teman, lihat tampilan power umbro seperti ini ya, gede teman-teman, tuh panjang banget ke belakang. Tuh kayak umbro apa ya, umbro monster ya teman-teman. Wis besar teman-teman, pendatang baru ini, powernya Vida Audio. Untuk namanya Vida Audio ya. Kita review dari powernya dulu teman-teman. Untuk listrikan yang 2200 ya teman-teman kali ini. Ini dalam satu box power ini 4 channel teman-teman. Ada 2 trafo ya, 30 ampere dengan 20 ampere ya. Jadi untuk subwoofernya ada 2 channel. Kemudian di bawahnya untuk mid dan low. Yang untuk subwoofer ini 30 ampere teman-teman, CT56 kalau nggak salah barusan saya lihat. Terus sunken 4 set per channel. Untuk drivernya atau kitnya ini garapan sendiri teman-teman, RDW ya. Ini yang di sebelahnya angkat 18 in kali 2, yang di sebelahnya lagi angkat 15 in kali 2. Jadi main 4 ohm teman-teman. Kemudian yang 20 ampere ini CT45, sunken 4 set per channel. Untuk low dan middle-nya. Middle-nya ini angkat 4 speaker 10 in, low-nya angkat 12 in. 2 speaker, teman-teman. Ya. Umbro monster ya. Tampilan box-nya ya, teman-teman, umbro. Umbro monster. Ini real umbro teman-teman, garapan sendiri, rakitan sendiri teman-teman. Kemudian untuk power tweeternya ini angkat 2 tweeter ya, 10 ampere besar teman-teman. Untuk tweeter aja pakai 10 ampere ya. Kemudian Toshiba 4 set per channel. Untuk kitnya garapan sendiri juga teman-teman. Ini garapannya ST Ninja teman-teman, ST Ninja Audio ya, yang sebelumnya pernah saya review kemarin. Kemudian lengkap dengan panel listriknya teman-teman ya, seperti ini. Voltasenya aman, hazardnya aman ya. Untuk bagian belakangnya sudah full speakon ya, sudah pakai raging atau gantung teman-teman. Mungkin teman-teman mau mesen di sini bisa teman-teman. Ini markasnya Vida Audio juga menerima
jasa pembuatan rigging ya. Pokok segala macam besi teman-teman. Bisa tangga, tralis, pagar besi itu bisa teman-teman. Monggo. Harga masa kepotong bisa jelas? Bisa. Bisa. Bisa teman-teman ya. Bawa ke rumah sakit. Oke, kita review dari subwoofer dulu teman-teman. Vida Audio pendatang baru ini ya. Untuk subwoofernya ini boxnya Wibin teman-teman. Wibin 18 dan 15 ya. Yang paling bawah ini dua box. 18 in speakernya pakai Wisdom ya. Kemudian box yang di atas Wibin juga 15 in pakai speaker PD teman-teman. Jadi untuk subwoofer ini dua speaker 18 dan dua speaker 15 in, tapi beda powernya ya, bukan dalam satu power ya, aman seperti ini teman-teman. Kemudian untuk middle-nya ada 4. Middle-nya ini 10 in plus tweeter single ya teman-teman. 10 in BNC ada 4 speaker. Kemudian untuk tweeternya RCF N450 ada 4 tweeter teman-teman. Kemudian box yang paling atas sendiri low-nya 12 in single. Pakai Ashley yang oranye teman-teman. Oh ya, itu ada di bawahnya low itu ya teman-teman. Itu tweeter juga. Lupa barusan teman-teman. Itu dua tweeter ya. Jadi tweeternya ada 6 teman-teman. Seperti ini ya. Vida Audio. Kemudian untuk aksesoris dan mixernya ini ya, mewah semua teman-teman. Untuk dalam S ini pakai Wisdom yang DX4080 teman-teman. Wisdom saya pakai equalizer ya, asli yang EQ1 ya untuk equalizernya. Kemudian mixernya GT Lab yang G12 teman-teman, 12 channel. Ini untuk left-left-an enak kan kayak gini ya teman-teman. Kira-kira butuh dana berapa ya buat sound system seperti ini? Thank you.
Oke teman-teman, seperti itu ya, karakternya sangat rendah teman-teman, Box Wibin ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dulu dari kami, Mimpi Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.